Masih. Ini kamar tempat kita makeup doang ya. Ini Kak Slam nih makeup artis termahal. Terus waktu lu mau nikah, lu makeupin istri lu sendiri. Kalau Kak Slam di kampungnya ada sultan nih. Ada istri lu mau. Itu udah berapa tahun sih jadi makeup artis? Kalau Kak Slam makeupin wedding tuh tarifnya berapa sih? Hai, ini Kak Slam. Hai. Buka dong maskermu yang ganteng itu. Ganteng ini. Ini ada Krisna, seperti biasa. Kami ya, kalau Ibu Ratu yang makeup tuh rame gitu. Banyak dayang-dayangnya gitu. Iya lah. Aku udah lama banget loh gak ketemu dia 2 tahun deh kayaknya. Iya, saking sibuknya tuh dia makeup ini. Saking sibuknya mua artis ini. Setiap di telepon, sibuk. Sama full dong. Job gitu. Sama artis juga ini loh. Yang di makeup ini artis loh. Enggak. Mainannya sama artis-artis loh ini. Iya, gue kan nebeng dong. Biar rame hidup ini, biar ya kan. Biar rame ya, biar gak flat ya. Biar gak kaku kayak kan ibu gitu ya. Bener. Lu kaku sekarang. Boleh gak jadi bahas ICU? Tetap tapi itunya tuh harus ada ICU gitu ya. Kering kayak kan bodoh ya. Please dong. Kering banget nih, gak ada yang basahin. Kak Ivan, please elemen. Langsung deh, ini babak baru loh elemen loh Krisna. Emang ada yang ikut? Banyak kayak banyak gitu ya? Ih, ini banyak. Semuanya, ini semua yang ikut-ikut bisa. Tuh? Bisa. Masih. Ikat ya. Oh bisa. Nah ini yang mengerti tuh yang satu ini aja ya, yang mengerti ya. Satu sinyal ya. Sinyal ya kan. Satu frekuensi ya. Ada yang tanya, kan ada yang ngomong kan, kok banyak banget ya, kok aku apa namanya gandek sama cowok semua gitu ya kan. Bingung hidup ini ya. Karena mereka tuh rame gitu loh. Paling kayak Krisna ini kan rame, rame gitu ya, ya kan. Terus kita nggak ada pikir, nggak ada ini kalau dia kan mau nikah. Semua kita bikin TikTok kan yang kayak fashion show keluar itu loh, mami. Oh iya, iya. Tiba-tiba cowok, iya. Cowok, iya, iya, udah. Berat-beratnya juga ya. Budidaya kan nih cowok-cowok ini kan. Gue maknya gitu loh. Mamaannya gitu kan. Happy deh. Mamaannya kan. Cowok-cowokannya, mamaannya gitu kan ya. Aduh. Ntar kalau Krisna keluarnya kayak Miss Universe ya, Meksiko gitu ya. Miss Grand Indonesia. Aura gitu. Karisma lah ya. Aura cantik banget loh dia. Bodinya. Capek kalau ngobrol sama dia berdiri. Iya loh. Sekarang penggantinya lebih tinggi lagi, Beb. Iya. Iya kan dari Bali. Oh, tetangga. Dari Bali. Iya kan? Dari Bali itu. Iya. Belum detail. Belum detail. Tinggalnya. Kita dikenalin cuma lewat video doang. Lu seru deh. Udah lama banget gak ketemu dia. Ketemu kamu waktu di Makassar ya? Iya, itu iya, terakhir. Terakhir itu tuh di salonnya Kai Gun opening. Oh iya. Iya, oh, iya. Iya, iya. Tuhan, lu sombong banget. Di Makassar hits pun deh. Juga gak bisa makeup. Dan ya, hari itu tuh kan mau minta makeup dia, dia gak bisa. Dia kemana? Ya, karena acara itu. Ternyata datangnya ke tempat acara yang sama ya. Dia makeup dulu buat dirinya dia sendiri, Beb. 2 jam. Buat aku sendiri aja 2 jam tuh. Tisu basah. Buat aku sendiri loh itu. Rambut aku mau diapain sekarang? Diapain ya? Hah? Mau diapain ya? Cocok lurus aja yang kayak kamu. Lucu ya. Tapi harus ada, kalau ada hair clip, kasih hair clip biar agak ini. Ada kok itu, aku bawa yang lurus. Biar dicat. Gak mau yang kayak gitu, Beb. Kak, kamu ada hair clip yang itu gak sih? Mana sih rambut aku? Yang itu sih di rumah gak aku bawa. Iya, maksudnya nanti dikirim. Kamu ada hair clip yang asli gak? Ada. Buatin dong buat aku. Iya, yang ada, lurus cuman kanan kiri. Iya, buatin ya. Buat gitu, ada sih. Hair clip yang di depan. Jadi ada 3 oh, iya, gitu. Oh iya, dijemput sama Kak ya. Mau yang lurus, ada yang lurus. 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 Mana gitu, dengan bisa. Bisa. Buatin sekarang. Sekarang ya. Iya. Kunci.
di lift dia nggak bisa. Bisa aku kirim ke Krisna ya. Jadi rame ya? Jadinya rame kan? Ya mau dong kak, serius ya yang bisa cocok keriting warna rambutnya ini. Nggak hitam, nggak coklat. Tapi kalau warna kan nanti kalau seandainya nggak pas banget. Warnain sendiri. Iya. Bisa diwarnain sendiri. Si orangnya suruh. Bener. Bisa diwarnain sendiri kalau. Ini kak slamnya makeup artis termahal. Lu masih mahal nggak sih? Nggak ada diskon kan buat aku? Buat Kak Maharani apa sih yang enggak kan? Oh, temenannya gratis. Artis-artis loh. Lu kejek ya, Beb. Gue kan pansos, Beb. Gila lu ya. Bisa gak yang pansosnya nanti ditit ya? Gak apa-apa lah, udah real itu terjadi ya kan di dunia ini. Aduh, ya ampun. Nebeng di itu ya. Nebeng, ah gitu. Saling ini. Simbiosis mutualisme. Iya benar, simbiosis mutualisme. Okay. Aduh, Krisna bisa gak sih, Kris? Krisna tuh gak lagi ngapain nih? Lagi mau kutekin aku pakai MS Glow. MS Glow loh punya kutek ini. Juara. Itu kan yang bisa halal kan? Iya, yang halal ini, tembus air. Jualan ya. Oh, ini. Tapi itu memang di klentek gitu ya? Iya. Kemarin karena dia pakai yang bening, jadi susah kletek. Begitu. Anggap aja ini lagi di kamar di aku. Eropa. Tapi jangan sedih loh, MS Glow tuh di pelosok-pelosok tuh menjuarai. Iya, menjuarai. Juara nomor satu di dunia. Dunia ya. Jadi zaman dulu tuh Krisna ini dia tuh kan memang asisten pribadi. Terus akhirnya dia nggak mau belok, jadi makeup artis. Mau ngambil job-jobnya Kak Slam. Cuman namanya rejeki ya, Beb. Hah? Namanya rejeki lu nggak bisa? Nggak bisa. Setiap ada yang booking makeup dia tiba bilang mau orangnya penuh. Full. Full, Beb. Tapi emang benar. Setiap itu aku kayak penuh, kayak deg-degan gitu. Oh, penuh deg-degan. Bukan penuh job ya. Kan gak menerima sampai yeah. Temen aku tuh emosi. Terus kapan lu mau maju? Dede gak usah gitu. Dede gak bisa so cantik ya, so imut. Dia takut terima job make up. Gila ya. Lu ngapain jadi tukang make up? Lu takut. Jadi kayak pama Kak Rani udah biasa sama aku. Terus temennya Kak Rani gitu. Temennya Kak Rani aku gak mau. Karena kan baru. Tentuk lah. Kamu tolak. Iya, pura-pura ditolak mentah-mentah lagi ada job gitu. Padahal di rumah lagi mager ya. Iya, maaf ya yang merasa dulu aku tolak. Sombong. Sebenarnya enggak sibuk tapi takut. Takut hasilnya enggak memuaskan ya, Beb. Butuh support ini dari Nyonya Maharani kan. Sampirnya dia kerja sama aku gitu. Ya udahlah ya, lebih mentar ya. Jodohnya sih. Nanti kalau kamu nikah kamu makeup sendiri dong. Makeup industrimu. Iya, kayak Kak Slam ya, biar ingat ya, Kak. Kayak aku dong makeup juga makeup sendiri. Kak Slam makeup sendiri loh, guys. 2 jam loh makeup. Buat istrinya, dia makeup buat dirinya sendiri. Lu nah, aku mau ada pertanyaan nih. Kan lu makeup nih. Apa coba balikin dulu. Pertanyaannya kok bikin deg-degan ya? Gara-gara sih. Pertanyaannya bikin deg-degan. Nah, aku mau bertanya nih. Jadi kan Kak Slam itu apa sih? Waktu nikah itu, dia kan baru nikah nih setahun yang lalu ya. Udah 2 tahun ya? Kita sepuluh. Nah, terus habis itu tiba-tiba aku nggak diundang guys sama dia. Dia kan. Tapi kan Kak Maharani ngasih ucapan. Lo nggak ngasih undangan, gue kan tahu dia ngasih ucapannya. Mandiri ya. Terus waktu inisiatif gitu ya. Inisiatif. Kita si, kan friend. Si kecil gitu, mulai aktif gitu. Terus waktu lu nikah, lu makeupin istri lu sendiri apa kamu duluan? Aku makeup aku dulu dong. Oh, lu kamu makeup kamu dirimu sendiri dulu. Kenapa enggak istrimu dulu kamu makeupin? Ya enggak, aku kan juga harus keren kan.
Oh, waktu gini lu syuting gitu. Kalau yang itu, oh enggak, kalau itu touch up doang. Touch up doang. Tapi aslinya sebenarnya teman aku yang make upin. Oh, bukan kamu. Kamu touch up doang. Touch up doang tuh. Akhirnya spon- beneran spon- lu yang make upin kan rempong loh. Itu spontanitas aja. Buat nacapin. Mm-mm, spontanitas buat nacapin dia gitu. Di acara ya. Di acara karena kan ya makeup artinya lagi makan ceritanya tuh lagi makan. Mau foto. Oh, Ma Aldi loh yang moto loh, jangan sedih loh. Mewah deh. Halo, Kaslem di kampungnya ada sultan dia. Aduh, bukan udah punya lagi. Udah punya IO ya di kampung ya, udah rame ya. Slam. Slam wedding. Ada sih lu mau web lo gitu ya. aku cakep loh kayak cakep, orang-orang Korea lo lihat tuh. Coba di cakep. Ini ya di ini siapa dulu, bilang lo nggak cakep gitu. Cuman ada faktor U nya juga. Ya kan, MPR embrung ya. Jodoh ya, jodoh sih yang pasti sih, jodoh bukan masalah cakep atau apa ya. Keren sih. Tapi kita itu ya nggak diundang ya, Beb ya. Jauh coy, jauh banget. Di mana waktu itu ya, Kak? Di Lampung. Iya Tuhan. Lampung, jauh banget. Kalau Kak Slem makeupin wedding tuh tarifnya berapa sih? Berapa ya? Aduh nggak enak kalau di YouTube. Nggak apa-apa. Aduh aku sedih banget deh, sedih deh. Sebutin depannya doang. 60 juta. Nggak sampai. Berapa sekali makeup? Berapa ya? 50 under. Di bawah 50. Jangan kipas-kipas gitu. Sekali makeup 50 kali 30 hari. Itu yang di makeupin 2 orang. Oh, 50 2 orang. Dua pengantin. Dua pengantin. Wah, raja deh. Raja. Kalau satu bulan ada 10 makeup. Ya tinggal hitung aja sultan. Gila, gitu. Sultan Lampung deh ini. Sultan Lampung bukan lagi. Tinggal hitung aja. Ini otakku berpikir. Kan pakai makeup enggak sampai 1 juta ya bahannya. Bahannya enggak sampai 500.000 ya kan. Jadi aku mau tahu cuannya ini. Tahu cuannya. Kayak juga cuannya, Bebe. Untungnya banyak banget ya, Bu ya. Untungnya banyak banget itu. Ya. Ini kan cuman oles-oles sedikit doang. Ini kan olesnya cuman peres ini. Ini pakai ilmu batin aja. Ini produk enggak ada yang nempel gitu kan. Pakai ilmu batin aja nih ya. Ini kan peres-peres doang ya, Beb. Ini juga makeupnya mehong banget. Ini ilmu batin loh ini. Ini sedikit-sedikit ya 500.000 keluar lah ya ini. 500.000 apalagi sponnya ya tahu kan sendiri ini, kan. Kan kalau makeup kalau makeup mahal gitu, kalau makeup mahal itu harus medok gitu kan. Itu banyak mahal apa murah, Beb, kalau medok. Kalau makeup mahal rugi kalau tipis-tipis gitu. Makanya aku minta sama dia yang mendok. Yang medok, biar keluar gitu. Biar keluar warnanya. Biar keluar makeup promo. Biar enggak expired, Beb. Kan lu pakainya dikit-dikit kan. Lu paling cepet makainya foundation kan. Duh, kayak nih cepet. Kayak ini Beb, kayak nih. Kayak cepet jadi makeup artist ya. Cuan-cuan lah ya, cuan. Yang paling sering beli pasti foundation kan, Kak? Ya kan? Kalau yang pasti yang sering beli itu foundation, bedak, terus lipstick. Terus Kak Slem tuh udah berapa tahun sih jadi makeup artist? Aku lebih dari 14 sih, hampir menuju ke 15 tahun. Nah, sejak 14 tahun tuh di rumah udah gedong, ya kan? Di rumah Lampung kan? Maksudnya udah gedong tuh udah gedong, udah oke ya kan rumah. Terus di Jakarta udah ada rumah. Ini OTW ini kan nunggu Kak Maharani proyeknya udah kelar nih. Mau belinya yang di Urban, Jayakarsa katanya. Itu loh. Jagakarsa. Jadi nanti harus beli. Harus beli kan. Harus juangannya ya buat kayak gini ya, susah ya Kak Slem ya. Menujunya susah banget dan butuh waktu. Enggak cepat. Bisa juga gitu loh. Buktinya Krisna. Tuh si Krisna dulu bercita-cita jadi makeup artist ya, apa daya ya, Dep ya. Memang rezeki ya. Beb, emang rezekimu ya, Beb? Rezekimu di mana? Coba mukamu sini dong. Ya Allah, kasih. Ya Allah, sedih banget. I believe I can fly. Ternyata rezekiku ada di MS Glow. Iya, kemarin sih. Bosku. Gimana, bosku?
Ini make up setan. Hitam banget. Serius gak sih, Beb? Serius gak sih? Belum kan? Belum, oke. Harus ntar kita lihat ya hasilnya ya. Hasilnya seperti apakah ini gitu. Aku mau isi judulnya. Sekali make up 60 juta. 60 juta. Slam. Make up slam. Kan? Aduh. Mahal langsung deh. Kejut manja enggak sih itu? Langsung teman-teman yang lain 10 yang lain naik harga lagi, Beb. Enggak jadi deh. Habis ini naik harga deh. Sebenarnya Kak Slam ini dulu di Herdu ya. Awal lu Kak Herdu di mana? Iya, lebih orang lebih taunya itu di Herdu dulu. Berarti aku harus rambutku harus bagus ya. Bagus gitu ya. Kan dulu di Marta Tilaar. Kalau Marta Tilaar itu harus bisa make up rambut gitu. Oh gitu ya, Beb. Marta Tilaar itu juga produk kecantikan, iya, tahu kan, Kak? Tahu. Ada artisnya enggak ini nanti? Ada Igun. Kak Igun. Ada Sarwenda. Tuh, Lucinta Luna. Miss-miss itu. Miss-miss. Sama influencer Keanu, Fadil. Lucu banget. Keanu. Ada yang belum ngomong KTP, jadi... Satu abis di Sogok, dua kali. Kenapa kamu nangis? Dia mbak ini nggak boleh maksa. Raka juga udah. Udah semua. Aku kan nanti nggak, Bu? Belakang. Iya. Aku mah senang kalau dicolok. Hidungnya. Atas dulu hancur itu. Tekel udah? Belum. Gak bisa di hidung udah. Krisna minum yang segar itu loh, di pesan-pesan tamunya banyak loh. Nasi kerau dari pagi, bilang ada kerau. Panik ya. jangan panik gitu ya. Iya, jangan panik, relax aja. Udah biasa nih. Oke, tarik nafas ya. Oke, agak tidak nyaman sedikit, tahan. Iya, satu kali lagi. Tarik nafas kembali, agak tidak nyaman sedikit, kakak. Iya. Diangkat kepalanya. Tarik nafas, kakak. Agak tidak nyaman sedikit, tarik nafas. Oke, tahan. Satu kali lagi. Enak banget. Bisa aja. Aku mau swab dulu, jadi setiap acara aku swab dulu. Walaupun kita udah vaksin dua kali, tetap harus swab. Silakan, Mbak. Sudah siap, Kak. Sudah, aku selalu siap. Awas ya hidung aku ya. Hidungnya mehong loh ini. Iya, Kak. Tarik nafas, Kak. Siapin. Oke, agak tidak nyaman, Kakak. Iya, ditahan. Satu kali lagi. Dua kali ya? Iya, dua kali. Gila-gilanya dua kali ini. Tahan, gila-gila tusuk loh ini. Ya Tuhan. Berapa, Dek? Tekul. Hah? Biasanya sekali doang kan, Krisna? Iya. Kenapa dia dua kali ya? Berapa, Dek? Ini make up 60 juta. Gila. Make up sultan ya. Make up sultan ini. Bagus. Trioko pegang ini, Trioko. Dek, lu mau foto. Lucu banget, coba muter. Sudah selesai make up-nya. Ini make up 50 juta dari Kak Slam. Lucu enggak make up-nya? Habis ini kita menuju ke lokasi launching produk matanya MS Glow. Kita ikutin ya acaranya. Lanjut.